Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para pembicara, Dr. Franz Pangalelia dan Dr. Hunter. Selamat datang juga kepada moderator, Profesor Hanafi. Selamat datang kepada para peserta yang mengikuti acara ini, sesi 3 dari rangkaian acara online meeting conference per DC, online conference weekend per DC. Di sesi 3 kita yang berjudul Natural Medicine from Traditional to Modern Clinical Practice. Terima kasih kepada Royal Medica yang telah mensupport acara ini. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Silakan Prof. Hanafi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ika atas penghantarnya buat acara kami kita ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya mengajak kita semua menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberi kesempatan di siang hari ini tanggal 6 September 2020 untuk mengikuti session 3 dari acara hajatan perdici yang setiap tahun dilaksanakan. Session 3 judulnya adalah Natural Medicine from Traditional to Modern Clinical Practice Approach, yang mana pada kesempatan ini terima kasih kepada dua pembicara kita, yaitu Dr. Franz G.V. Pangalila, spesialis penyakit dalam, konsultan intensive care. Kiranya pada kesempatan ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan kurikulum kita beliau. Beliau menjalani pendidikan mahasiswa kedokterannya dari Fakultas Kedokteran Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Dilanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalamnya pada tahun 99 di UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, dan konsultan intensive care-nya diambil di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2004. Saat ini beliau sama kita kenal adalah seorang senior lecturer internal medicine di Tarumanagara University di Jakarta, dan saat ini dia menjabat sebagai kepala ICU Royal Taruma Hospital Jakarta dan kepala ICU pada Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus Jakarta. Organisasi asing lagi beliau sebagai anggota pada Papdi Jaya dan juga board member Perdici dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau akan menyampaikan judul yang akan disampaikannya adalah The Role of Opiocephalus Striatus in the Hypoalbuminemia Patients. Sama kita ketahui bahwa albumin mempunyai peran yang sangat penting pada pasien-pasien kita, pada tubuh manusia, yang antara lain sama kita ketahui selain perannya mempengaruhi tekanan onkotik plasma, maka peran yang lain adalah sebagai albumin drug binding capacity, immunomodulatory, anti-inflammatory, antioksidan. Itu semua akan diungkapkan oleh Dr. Franz G.V. Pangalila. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kepada Dr. Franz G.V. Pangalila, SPPDKIC, kami persilakan untuk mempresentasikan topiknya dalam waktu lebih kurang 30 menit. Kami persilakan. Usah balik.
Baik, maaf agak telat sedikit. Terima kasih Prof. Hanafi, von Roy adalah senior saya, tutor saya juga, dan beliau adalah my good friend. Dan juga selamat datang bersama dengan Dr. Hunter. Pertama-tama saya berterima kasih kepada panitia, dalam hal ini adalah Perdisi, perhimpunan yang kita banggakan. Ya, selamat menyelenggarakan annual meeting ke-10. Semoga tetap semangat terus untuk berkarya di Critical Care. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Royal Medicare yang tetap komit dengan scientific issue, ya, dengan penelitian-penelitian yang sangat membantu kita para klinisi. Oleh panitia, saya diminta untuk membawakan peranan daripada Ovius Cephalus Striatus pada kasus hipoalbuminemia. Pada kesempatan ini, saya hanya membahas objektif my talk di sini adalah tentang fisiologi dan metabolisme of albumin in brief, maksud saya yang singkat tentunya. Kemudian dampak daripada hipoalbumin in critical ill, karena inilah diskusi dalam critical ill. Dan mungkin a small data atau a few data of oral albumin, tapi nanti akan dieksplor lebih dalam lagi oleh pembicara berikutnya, namanya Dr. Hunter. Kita ketahui bahwa albumin ini adalah hampir terutama dihasil oleh organ liver, hati, dan itu mulai dari proses proalbumin, prealbumin, sampai akhirnya disekresi oleh hepatosit dalam bentuk albumin. Dan ini kita bisa lihat di sini, dalam keadaan sehat ada suatu balance antara production and degradation, dan itu hampir 100% dihasilkan oleh hati, tapi akan digunakan oleh pada kulit, pada livernya sendiri, GI tract, ginjal. Terus kira-kira dalam keadaan seimbang antara 9 sampai 14 gram sehari antara produksi dan degradasi. Dan ini kira-kira secara keseluruhan aktif dalam manusia yang tubuh yang sehat itu sekitar 300 gram, tapi itu terdiri dari di mana ada kira-kira sekitar 40 gram berada pada plasma dan interstisial kira-kira sekitar 18 gram. Terus ini kita bisa lihat totalnya kira-kira antara intravaskular 120 dan di interstisial sekitar 180. Kira-kira seperti itu, ya. Dan kita tahu sendiri bahwa ada faktor-faktor di luar yang mempengaruhi juga tinggi rendahnya dari satu proses produksi daripada albumin. Misalnya ini insulin growth hormone, itu juga bisa meningkatkan sintesis albumin. Ya, kita ambil contoh sering kalau kita menggunakan penggunaan insulin pada katakanlah pada hyperglycemia atau pada diabetes, itu salah satu efeknya bukan hanya mengontrol gula darah secara dalam fisiologi number, tapi saya kira juga insulin punya advantage, salah satu proses anabolik ya, mensintesis albumin. Tetapi ada juga yang menurunkan juga albumin, produksi albumin. Contohnya terutama pada L6, kita sendiri tahu bahwa L6 itu pada saat inflamasi, salah satu perinflamasi yang kuat, dia akan merangsang hepatosit. Hepatosit akibatnya dia akan menekan proses glutamin, dan dengan sendirinya yang dihasilkan di sini ada acute reactive protein, contohnya CRP. Dan kita tahu sendiri CRP itu adalah bagian daripada sistem kekebalan kita dalam menghadapi misalnya adanya infeksi. This IL-6 menghasilkan CRP contohnya. Akibatnya akan terjadi penurunan daripada hipoalbumin. Dan inilah petandanya. IL-6, CRP, albumin turun, proses katabolik. Nah, tadi sudah sepintas oleh moderator sebagai pembuka bahwa inilah kira-kira fungsi esensial daripada albumin. Mengatur tekanan onkotik, mengatur integritas daripada mikrovaskuler, juga berperan dalam keseimbangan asam basah kita sebagai manusia ya, dalam tubuh. Di samping itu juga punya ada efek antioksidan, antikoagulan, dan transportasi beberapa bahan-bahan yang substansi yang esensial. Inilah tugas dari paru. Saya kira ini satu fungsi yang sangat-sangat penting sekali, peran albumin dalam kehidupan manusia. Dan sini kita bisa lihat, tadi sudah dikatakan secara umum mempunyai kemampuan untuk mentransportasi, dan kita lihat di sini beberapa substansi yang sangat signifikan. Mulai glukosa, amino acid, elektrolit, enzim, kortisol, vitamin D, ya.
dan tidak kalah pentingnya adalah obat-obatan. Obat-obatan apalagi pada fase kritis, dia mengikat pada digoxin, anti berbagai macam antibiotik tergantung daripada tisu binding proteinnya, anticoagulant, ya, antiepileptik, sedasi, dan painkiller seperti NSAID. Ini saya kira ini sangat penting sekali peran daripada albumin dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga pada saat penderita dalam keadaan jatuh sakit. Sudah terbukti, nggak animal study, ya, bahwa albumin itu bisa mempertahankan endothelial barrier function. Kita sendiri tahu, bisa kita lihat di sini, ini endothelial ini adalah mempunyai peranan dalam keseimbangan masuk keluarnya cairan pada intravaskular interstisial, ya. Terus kita bisa melihat di sini, bayangkan kalau seandainya ini glycocalyx, ya, yang dalam keadaan sehat dan ini dalam keadaan rusak, maka di sini mudah sekali terjadi leakage, terjadi proses ketidakseimbangan cairan dalam tubuh kita sendiri. Nah, ini dibuktikan oleh penemuan dari penelitian pada binatang. Oleh karena itu mereka dapat simpulkan beberapa hal yang penting sini. Ternyata kita bisa lihat, ya, penurunan daripada aktivitas albumin ini kaitannya juga dengan adanya shedding daripada glycocalyx, sehingga akibatnya pasien itu akan mudah mengalami ekstravasasi dan akibatnya. Samping itu juga bisa albumin ini juga seakan-akan memberikan, ya, semacam nutrisi barangkali juga, ya, sehingga shedding atau kerusakan pada glycocalyx ini bisa dibatasi. Dan pengurangan daripada glycocalyx ini juga yang memperparah perjalanan penyakit dari binatang percobaan pada penelitian ini. Jadi betapa pentingnya glycocalyx juga sedikit banyak juga dipengaruhi oleh daripada albumin dalam memberikan support dalam tanda kutip nutrisi dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud hipoalbumin? Di sini secara kriteria internasional bahwa itu adalah di bawah 35 gram atau kira-kira seperti itu, dan memang secara normal seperti pada slide yang pertama itu biasanya umumnya dihasilkan oleh liver 100%, dan itu dalam batas normal itu range-nya antara 35 sampai 50 gram per liter, ya. Dan dikatakan rendah itu bila kurang dari 35 gram per liter. Nah, kita bisa lihat ini salah satu penelitian ini dilakukan pada penderita, ya. Kita bisa lihat sini dilakukan ada meta analisis dari 9 penelitian dengan melibatkan 535 penderita dengan hipoalbumin, dan kita bisa lihat sini para sejawat sekalian bahwa semakin tinggi nilai daripada albumin itu, makanya morbiditas itu semakin rendah. Jadi who higher the albumin concentration, who lower the morbidity. Kontroversi juga, makin rendah daripada albumin, makin tinggi daripada morbidity. Itu pentingnya. Dan ini juga ada, Widerman juga melakukan satu review dari beberapa penelitian. Kita bisa lihat di sini, ya. Makin ke arah kanan itu makin istilahnya, dari banyak penelitian ini terjadi IKI, acute kidney injury. Kita bisa lihat di sini bahwa hampir selalu terjadinya akut kidney injury, apa yang dilakukan review oleh Widerman sini, itu kaitannya dengan karena adanya albumin rendah. Jadi kita bisa bayangkan pada pasien yang kritis, yang sudah relatif potensi kritis dengan hipoalbumin yang rendah, itu mudah sekali untuk terjadi akut kidney. Dan kita sendiri tahu para intensivist kalau sudah dihadapi dengan akut kidney injury, itu menjadi persoalan yang menjadi makin signifikan. Kemudian, nah, ini kira-kira penelitian yang sangat terkenal, itu adalah SAFE study, tetapi dilakukan multivariate ad hoc analysis, ya, oleh para SAFE study. SAFE study itu sebenarnya dilakukan pertama pada tahun 2004, yaitu perbandingan antara kalau kita berikan albumin dan normal saline. Tapi dilakukan penelitian lebih lanjut oleh tim SAFE investigator. Kita bisa lihat di sini, ya, melibatkan, jadi mempersempit pasiennya yang severe sepsis. Ini melibatkan hampir 1.218 pasien severe sepsis. Dan ternyata apa yang kita lihat di sini? Bahwa in terms of mortality, ternyata
kita bisa lihat bahwa salin lebih tinggi di pemberian dibandingkan dengan memberikan pemberian albumin. Dan ini ternyata dihitung dengan relative risk-nya itu bisa menurun 13%. Saya kira ini secara statistik untuk pasien critical ini cukup signifikan. Demikian juga dengan dilakukan multivariate juga bahkan lebih turun. Jadi semakin spesifik subsepsisnya dianalisa dan ternyata menurunkan relative risk sampai 25%. Sekali lagi, albumin apabila kita hanya memberikan salin. Itu kira-kira yang menjadi substansi daripada kesimpulan daripada penelitian ini antara albumin dan salin. Tapi sekali lagi, pada pasien severe sepsis. Bukan misalnya tidak semua pasien kritikal, terutama kalau traumatic brain injury, itu relatif, itu kontraindikasi pemberian daripada albumin. Kemudian, ini ada satu penelitian juga tentang hipoalbumin. Ini pada bagian daripada impact daripada hipoalbumin pada critical care. Ini menyangkut daripada prognostik pada long term, pada pasien septic shock. Sama juga. Ya. Kita bisa lihat di sini, ya. Di sini di mana cut off-nya 2,45. Dan ini memang kita umumnya para intensivist kalau melihat di bawah 2,45, ya kita mesti harus lebih hati-hati. Ya. Memang tidak semua. Kan? Ya, saya kira mungkin para sejawat bisa menghadapi pasien dengan albumin 1,8 pun bisa survive. Tapi at least kalau 2,45 harus menjadi alarm saya bagi kita sebagai klinisi. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, untuk short-term mortality, 30 hari dengan cut-off-nya di bawah 2,45, itu high risk-nya itu hazard ratio-nya, artinya risikonya itu bisa hampir 1,5 lebih tinggi akan in terms of the mortality. Ya. Begitu juga pada 90 hari bahkan 1 tahun. Itu juga menjadi hampir naik sedikit lagi, ya hampir 1,5 akan risiko akan mortality. Sekali lagi message di sini adalah betapa pentingnya kita harus atasi hipoalbumin khususnya pada pasien critical ill. Ini ada satu penelitian saya kira cirrhosis hepatis. Saya kira ini juga sering yang masuk kepada di ruang intensive care unit dan biasanya dalam keadaan acute decompensation dan ya memberikan kontribusi untuk mortalitas yang tinggi juga, ya. Dan kita lihat di sini bagaimana peran dari pak albumin, ya. Sirosis terjadi portal hipertensi, terjadi splenic vasodilatasi, bakter translokasi, terjadi ketidakefektifan arterial hypovolemi, akibatnya sistem RTA akan mengaktivasi, konsekuensi bisa kita lihat sini terjadi asites, hyponatremi, renal hypoperfusion, cerebral hypoperfusion dan lain-lain sebagainya. Dan kita bisa lihat di sini. Bagaimana peran daripada albumin di sini? Kita lihat, ya. Pada splenic vasodilatasi, albumin akan melakukan endothelial stabilisasi. Terus dia melakukan mempreserve glycocalyx tadi misalnya contohnya atau apa, ya. Begitu juga dia mengatur soal tekanan oncotic pressure juga. Karena diharapkan translokasi bakteri itu akan bisa berkurang mungkin, ya. Dan di situ lain juga mempunyai efek dari RTA bisa dibalas dengan adanya albumin yang mendekati normal atau normal bisa mengatur oncotic pressure juga sehingga bisa mencegah bagian yang di bawah daripada akibat aktivasi daripada sistem RTA. Bila itu sudah terjadi, albumin punya peran juga untuk mengurangi asites, hyponatremia, ya, melalui oncotic pressure-nya dan begitu juga pada renal hypoperfusion steroid melakukan juga oncotic pressure dan immune modulation. Jadi di sini betapa esensinya sekali bahwa pada pasien sirosis yang sering juga memberikan kontribusi yang masuk ke dalam di intensive care unit peran daripada efek daripada albumin itu sendiri. Ini ada direkombinasikan dari pemberian albumin dan untuk imunoglobulin satu review juga yang dipublish pada Transfusion 2009 dan kita lihat indikasinya bisa dilihat di sini ada untuk paracentesis harus di backup gitu juga thrombotic plasmapheresis spektrum bakter peritonitis juga ada indikasi dengan pemberian albumin mendekati normal konsentrasi efektivitas daripada antibiotiknya itu menjadi lebih baik ya sehingga dapat melakukan eradikasi kuman misalnya dan pada heart surgery major surgery dan luka bakar saya kira kita tahu luka bakar salah satu yang membuat loss protein yang begitu banyak akibat luka bakar itu ini harus dikompensasi dengan pemberian albumin ya dengan segala efek yang diharapkan. So, bagaimana sejawat sekalian tentang oral albumin? Nah, ini yang menjadi topik kita pada hari ini, ya. Nanti akan dieksplor lebih dalam melalui pembicara berikutnya. Ini ada beberapa data aja, mungkin kita bisa lihat, ya.
Sekarang yang kita lagi bicarakan ini adalah semuanya adalah ikan gabus yang gampangnya atau Ophiocephalus striatus ya. Itu kita tahu bahwa ini terdapat banyak di Asia Tenggara ya, dan biasanya dia berada habitatnya pada sungai yang ya pada air yang 1-2 meter dan tidak lebih dari 10 meter, dan dia didapatkan pada sungai yang sungai danau atau kanals begitu ya. Dan beberapa suku tertentu biasanya itu digunakan sebagai obat-obatan penyembuhan luka atau apa ya. Terus ini itu yang namanya ikan gabus atau snakehead fish ya. Nah, dan ini ternyata sudah diuji juga ternyata mempunyai kandungan nutrien yang konten yang sangat saya rasa fantastis ya. Signifikan sekali apalagi adanya omega 3, omega ya, kita tahu sendiri bahwa ini sangat punya peran dan cukup sangat lengkap melalui pada snakehead fish ini atau Ophiocephalus striatus ini. Nah, tahun 2016 ini sudah dilakukan penelitian ya, itu menggunakan snakehead extra atau ikan gabus ini ya, dengan membandingkan dengan albumin intravena 20%. Dan mereka melihat nanti perlakuannya ini ya, perbandingan antara albumin dan snakehead extract ini ya, dengan melihat levelnya, efeknya, dan blood pH. Kita sendiri tahu bahwa pemberian albumin ini bisa merubah sedikit keseimbangan asam basa. Kalau kita sendiri tahu kalau pada pendekatan Stewart approach SID menjadi lebih kecil, mungkin dengan ini bisa menimbulkan acidosis misalnya, contohnya begitu. Dan kita lihat di sini ya, ini melibatkan 22 penderita 3 hari diamati, diberikan ya. Intervensi grup ini akan diberikan snakehead ekstraksi ini ya, kemudian untuk 3 kali 10 gram, dan kontrolnya diberikan albumin intravena. Dan apa hasilnya kita bisa lihat di sini ya, ternyata kita bisa lihat adalah bahwa antara pemberian albumin dan ekstrak ikan gabus ini ya, peningkatannya boleh dikatakan hampir sama. Ya, hampir sama ya, hanya pada albumin itu pemberian pada hari 0 hari 1 yang meningkatnya secara signifikan ya, cukup bermakna, tetapi selanjutnya akan mengalami penurunan. Dan ini kita bisa lihat pada gambar yang seperti ini. Kita bisa lihat di sini ya, pada kontrol dalam hal ini adalah pemberian albumin itu naik pada hari pertama tapi selanjutnya dia akan turun. Tetapi pada pemberian ikan gabus ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di sini menunjukkan kalau dari metode disapa dari penelitian statistik ini tidak inferior, penelitian ini tidak inferior. Artinya pemberian daripada ekstrak ikan gabus ini tidak kalah dengan pemberian albumin intravena. Ini penting sekali. Message-nya ada di sini. Ya. Dan itu kita sudah tahu bagaimana perbedaan harganya kalau kita dilihat dari segi ekonomi, farmakoekonominya. Ya. Ternyata tidak lebih, artinya bisa disimpulkan bahwa peningkatan dari albumin itu terjadi sama. Ya, artinya tidak lebih rendah dengan pemberian gabus. Demikian juga dikhawatirkan mungkin bisa menambah asidosis atau apa, ternyata tidak juga, penurunannya sama juga. Ya, ini salah satu contoh. Ini satu penelitian dari Nugroho. Ya. Kedua, ini penting juga. Ya, dia menggunakan ekstrak asam gabus, ya, disuplementasi, kemudian akan dilihat pada insulin growth factor 1 dan albumin pada penderita usia lanjut dengan malnourished. Ini penting sekali, ya. Jadi ada 90% yang satunya di sebagai kontrol, yang kelompoknya satunya 90% akan diberikan ekstrak daripada ikan gabus 10 gram selama 2 minggu. Dan kita tahu ya bahwa insulin growth factor 1 ini itu adalah disintesa oleh liver, diekspresikan di jaringan perifer dengan pengontrolan daripada pituitary. Dan kita bisa lihat seiring dengan usia akan terjadi penurunan daripada IGF-1. Berkorelasi dengan status gizi, dalam hal konsentrasi mass otot daripada penderita kekuatannya, terutama apabila IGF-1-nya itu berada di bawah 50 mikrogram per liter. Sehingga bisa dikatakan IGF-1 ini adalah potensial atau sebagai surrogate untuk suatu malnutrisi status. Dan bagaimana hasilnya kita bisa lihat, para sejawat sekalian. Ya?
Ternyata pada intervensi yang berwarna biru dan yang placebo yang hanya standar terapi, ya, kita lihat pada hari pertama secara statistik tidak ada perbedaan bermakna, tetapi memasuki hari ke-14 terjadi perbedaan yang cukup bermakna penggunaan ekstrak ikan gabus ini dibandingkan tanpa pemberian. Ya, menjadi persoalan sekarang, oh ya memang ini dilakukan intervensi, ya, tapi ini tujuannya. Itu tujuannya, supaya agar IGF-nya itu akan naik, itu yang diharapkan. Apalagi starting point-nya pasiennya adalah malnutrisi usia lanjut lagi. Demikian juga dengan albumin. Dan ternyata pada hari pertama, ya, kita bisa lihat di sini, ya, bahwa hanya hampir sama, tetapi pada hari ke-14 terjadi significant increase in terms of albumin concentration compared to the placebo. Jadi sekali lagi bisa dikatakan bahwa terjadi peningkatan albumin pada dan IGF dan cukup signifikan. Dan kita tahu sendiri isolated graft factor itu juga berkorelasi dengan inflamasi. Makin tinggi insulin growth factor, makin rendah inflamasi. Sebaliknya, makin rendah IG1 insulin growth factor, makin naik inflamasi. Dan inflamasi sebagai klinis kita tidak suka itu dalam penanganan pasien dengan critical ill. Dan inilah contohnya. Kemudian, nah ini saya sangat berbangga ini saya bisa mempresentasikan penelitian dari moderator kita. Ini hebat nih, Prof. Hanafi. Ya, ini dari Usung. Kita bisa melihat perubahan kadar albumin dan prealbumin. Kita tahu bahwa sebelum albumin ada prealbumin, ya, dengan menggunakan ekstrak ikan gabus. Kita lihat hasilnya, 38 pasien sepsis. Kenapa selalu menjadi penting sepsis? Karena sepsis itu paling sering kita temukan, dan ini memang challenge dan outcome yang masih cukup tinggi kita di Indonesia. Maka ini yang dilakukan. Ya. Dan kita lihat pada kelompok yang diberikan ekstrak ikan gabus dengan metode freeze dried, itu terjadi peningkatan kadar albumin 0,26, prealbumin 9,3, artinya signifikan, ya, dibandingkan, ya, berbeda dengan kelompok yang tidak dilakukan perlakuan. Jadi artinya dengan kita lakukan intervensi, ya, mungkin bisa dikatakan, ya, berarti tidak apple to apple. No. Kita mesti lihat outcome-nya apa. Albumin makin baik, mendekati normal atau normal, tentu akan mempunyai outcome yang lebih baik. Itu yang kita kejar. Ya. Terus kita bisa lihat di sini adalah, bisa dikatakan pemberian nutrisi enteral dengan suplemen ekstra gabut pada penelitian yang hebat ini, itu dapat meningkatkan kadar albumin, bahkan bukan cuma albuminnya, tapi prealbuminnya pada pasien sepsis. Jadi lebih natural, ya, lebih natural untuk peningkatannya. Jadi lebih mantap lah, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau albumin, saya belum dapat penelitian kalau kita berikan albumin, apa prealbumin naik. Itu persoalannya. Oke, ini penelitian yang paling terakhir dari kelompok dari Solo. Itu sama juga, dia menggunakan suatu ekstrak dari ikan gabus, ya, pada intravenus dengan menggunakan intravenus albumin. Dan ini juga memperkuat penelitian daripada Nugroho sebelumnya. Ya. Dan kita lihat di sini, dia melakukan randomize, tetapi pada populasi pada emergency room, ya, di mana dibagi 4 grup, K1, K2, K3, dan kita lihat di sini, ya, K1 itu pemberian 20% albumin, K2 2 x 10 gram, K3 3 x 10 gram, dan K4 itu adalah yang 4 x 10 gram. Sama fenomena yang terjadi, ini mungkin perlu diteliti. Pada pemberian yang albumin, hari 1 pada the first day, itu increase-nya cukup signifikan. Kita bisa lihat ini line yang warna biru. Naiknya cukup signifikan. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, ya, yang warna biru. Ya. Tetapi setelah itu dia akan menurun, plateau, boleh naik bertahap. Tetapi di antara 4 kelompok sini, kelihatannya yang 3 x 10 gram, itu peningkatannya cukup steady dan makin hari makin tinggi. Ya. Bahkan secara untuk menaikkan albumin itu bahkan, ya, walaupun mungkin tidak signifikan, lebih tinggi daripada pemberian human albumin 20% intravena. Ini persoalannya. Ya, saya kira sekali lagi, pemberian ekstra gabus dengan secara oral paling kurang tidak inferior. Itu yang penting. Ya. Oleh karena itu, no significant difference between snakehead ekstra asam gabus dan atau dalam hal VIP albumin plus dan albumin 20% pada penderita untuk menaikkan albumin pada penderita yang hipoalbumin. Dan makin cepat menjadi normal albumin, tentu diharapkan outcome-nya akan lebih baik. Dan itu saya sudah perlihatkan pada
4 slide pertama tentang efek daripada hipoalbumi pada pasien kritis. Nah, ini yang lebih penting. Saya kira mungkin nanti sempetas ya. Karena persoalan sekarang itu banyak sekali beredar obat-obat tradisional, obat herbal, tetapi semuanya itu tidak jelas. Karena kita tahu, kita anggap ini sebagai obat tradisional, itu harus melalui proses-proses mengenai in content daripada bahan itu sendiri, kemudian dicoba pada uji coba pada binatang, baru setelah itu pada manusia. Nah, artinya bisa melalui melalui badan pengawas ini sudah dianggap bahwa teruji dan lulus pada uji fitofarmaka. Dan saya rasa yang paling penting ini yang perlu ditertibkan untuk obat-obat tradisional yang tidak jelas. Ya, dan ini sudah bisa dibuktikan oleh ekstrak ikan gabus ini bahwa ini sudah lulus pada uji fitofarmaka pada obat-obat tradisional. Baik, Profesor Hanafi, ini adalah slide saya yang terakhir. Ya, sebagai take home point, albumin can be one of the protein marker because karena itu akan digunakan sebagai bagian dari nutrisi juga. Dan hypoalbumin itu adalah predictor akan kemungkinan outcome yang jelek atau bad outcome, poor outcome pada pasien kritis khususnya. Ya. Dan tidak lupa juga bahwa dari penelitian walaupun mungkin kecil, mungkin belum banyak, mungkin masih perlu satu we still need a further investigations for that. Ya. Terus kelihatannya yang mempunyai alternatif untuk albumin pengganti sebagai albumin infus. Ya, dan ini juga apalagi sudah lulus pada tes psikofarmaka. Ini yang penting sekali lagi. Tentu albumin infusis tetap ada pada tempatnya juga, terutama pada acute setting, pada fase-fase awal di mana fase resusitasi, masih gunakan PEEP yang tinggi mungkin, atau menggunakan suatu vasopressor yang tinggi. Saya kira dari oral itu yang penting adalah makanan dulu yang masuk, jangan obat-obatan yang banyak-banyak yang mungkin tidak jelas. Oke? Okay? Saya kira mungkin begitu, Profesor Hanafi. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Stop sharing. Terima kasih Dr. Franz DW Pangalila, SPPD KIC, yang telah begitu baik menyampaikan topiknya, membuat kita sangat paham sekarang betapa pentingnya salah satu zat di dalam tubuh kita, yaitu yang namanya albumin, yang sangat punya peranan penting di dalam kehidupan kita. Khususnya hal itu menjadi lebih reliable, lebih nyata bila pasien dalam keadaan kritis. Sebelum kita nanti diskusi kepada para peserta yang terhormat, saya berharap bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dan nanti bisa kita sampaikan secara langsung. Saudara, berikutnya saya teruskan dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Hunter Desain Nenggolan, spesialis anestesi konsultan intensive care. Beliau ini, sama kita lihat di screen kita, latar belakang pendidikannya tamat doktor dari Fakultas UKI, Universitas Kristen Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis anestesinya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan selanjutnya melanjutkan pendidikan konsultan intensive care-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dan saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong Tangerang. Beliau adalah salah seorang intensivis muda yang berpotensi menyampaikan hal-hal yang ilmiah. Dan beliau mempunyai satu penelitian yang dilakukan di Bandung, yaitu mengenai the role of opiocephalus stratus extract in the critical ill patient. Sebelumnya ingin saya menyampaikan, kedua pembicara kita ini berasal dari daerah utara. Satu dari Sulawesi Utara, Manado, yang muda berasal dari Sumatera Utara, Alkita, Nenggolan. Baik, saya kira sedikit pengantar dari saya lagi, yaitu tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Dr. Frank bahwa VIP albumin
telah dijamin, telah terdaftar di Badan POM yang merupakan suatu bahan hayati yang ada di Indonesia, yang kita kenal tadi namanya ikan gabus, dengan nama lain yang demikian banyak, antara lain tadi disebutkan Channa striata, snake head fish, dan Opiocephalus striatum. Jadi VIP albumin dalam hal yang disampaikan dari pembicaraan Dr. Franz tadi dapat secara nyata dari beberapa penelitian dapat meningkatkan kadar albumin yang begitu penting dalam hubungannya dengan morbiditas maupun mortalitas pasien. Baiklah, kita dengarkan saja selanjutnya topik yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Hunter Desain Nenggolan SPNKIC, The Role of Opiocephalus Striatus Extract in the Critical Ill Patient. Kepada Dr. Hunter, kami persilakan. Terima kasih kepada Prof. Hanafi, kepada panitia bisa menampilkan slide saya. Apa suara saya terdengar ya, Prof? Halo? Aman, Dok. Kedengaran, bagus sekali. Silakan, lanjut. Terima kasih, Prof. Hanafi. Terima kasih, Dr. Franz. Bahagia bisa sepanggung dengan senior-senior terbaik. Terutama Prof. Hanafi, beliau ini dulu penguji saya waktu ujian nasional di Bandung waktu mengambil spesialis anestesi. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada predisi, dan juga kepada yang mensponsori, sehingga saya bisa menampilkan tentang hasil penelitian saya. Saya diberikan topik tentang the role of Opiocephalus striatus extract in the critical ill patient. Topik ini nanti akan saya hubungkan dengan penelitian saya yang kami lakukan ketika saya menyelesaikan program SP2 KIC di FKUI RSCM. Kok nggak muncul? Slide-nya kenapa nggak muncul ya? Joshua? Halo? Ya, Dok. Kenapa? Kok slide-nya nggak muncul? Sudah muncul, Dok, di sini. Saya ulang ya. Dengan Prof, saya kirimin Q&A. Gimana? Muncul, Dok? Dok, nggak muncul ya? Tadi aman. Ini oke. Nah nih, pertama yang gak muncul, setelah judul gak muncul. Setelah judul? Iya, setelah judul gak muncul, ini gak muncul nih. Ini gak muncul? Gak saya muncul. Share dari screen saya ya, Dok ya? Iya. Ini lagi saya share, saya tarik dulu pertanyaan nih. Iya gak? Iya. Bagaimana, Dok? Sudah? Udah. Berarti saya tinggal... Nanti bilang slide aja, Dok, untuk okay. Next-nya. Oke. Okay. Baik. Saya diberikan tema tentang the role of Opiocephalus striatus extract in the critical ill patient yang nanti akan saya hubungkan dengan penelitian yang sudah kami lakukan. Slide, Joshua. Halo? Jadi... pada pasien, kita tahu bahwasanya pada pasien sakit kritis itu terjadi perubahan metabolisme, yaitu terjadi hiperkatabolisme dan terjadi... Joshua, tolong bikin dalam bentuk slide show, Joshua. Siap, Prof, sebentar. Sebentar ya, saya ulang. Coba saya ulang. Ya, sudah. Oke, saya ulangi. Jadi, pada pasien sakit kritis itu kita ketahui bahwa terjadi perubahan metabolisme, dalam hal ini peningkatan metabolisme dan terjadinya hiperkatabolisme. Di mana hal ini, kok hilang ya? Halo?
Halo Joshua. Ya dok. Kenapa hilang ya? Sudah slide kan? Ya tapi saya nggak ada di muncul di saya nggak muncul ya. Iya, jadi slide-nya dari saya aja dok. Iya, tadi slide pertama belum selesai. Nggak ada muncul di screen Joshua, nggak ada muncul di screen Joshua. Sebentar dok, sebentar. Mohon maaf, Dr. Hunter. Ya, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Nah, ini. Das. Dr. Hunter, sudah ngelihat? Ya, oke. Slide pertama. Slide kedua? Ya. Nih. Kenapa nggak muncul ya? Di Dr. Hunter yang muncul. Nggak muncul ini, dok. Slide-nya. Nggak muncul. Di screen saya nggak muncul. Sebentar. Munculnya hanya ke partisipan katanya. Ini sudah muncul dok? Masih muter-muter. Oh ya, sebentar. Kalau partisipan muncul. Kecil sekali ya munculnya ya. Bisa di slideshow-nya supaya agak gedean. Sudah di slideshow. Udah ya, oke. Saya ulangi ya, maaf ya kepada sejawat sekalian. Jadi kebutuhan energi yang meningkat ini apabila tidak kita sertai dengan asupan kalori dan protein yang adekuat akan dapat menyebabkan terjadinya apa yang kita katakan malnutrisi. Penelitian dilakukan oleh Mansdorfer dan teman-temannya mengatakan itu tahun 2014, dia mengatakan bahwasanya 3 hari pertama pasien di ICU itu sebanyak 66% itu berpotensi untuk menyebabkan atau terjadi malnutrisi, walaupun ketika dia masuk ke dalam ICU itu dalam keadaan gizi yang cukup maupun dalam keadaan gizi yang lebih. Slide. Ini kita coba lihat ketika di slide pertama tadi saya sampaikan bahwasanya kebutuhan energi itu meningkat pada pasien-pasien yang dirawat di ICU, di mana kita ketahui bahwasanya energi yang dibutuhkan itu terutama dipasok oleh glukosa. Dari mana glukosa itu kita dapat? Itu ada dua sisi. Yang pertama dari asupan dari eksogen ataupun tubuh sendiri akan membuat glukosa melalui proses gluconeogenesis nanti akan menjadi glukosa yang akan diubah menjadi ATP untuk kebutuhan energi pasien-pasien tersebut. Proses gluconeogenesis ini sendiri berasal dari proses didapatkan dari laktat dari proses glikolisis, gliserol dari proses lipolisis maupun amino asid dari proses proteolisis. Perlu kita ketahui juga untuk proses proteolisis ini juga terjadi katabolisme pada seluruh tubuh termasuk di otot maupun di hepar. Makanya pada keadaan-keadaan pasien kritis atau dalam keadaan-keadaan pasien yang seperti sepsis itu fase akut protein akan meningkat seperti CRP seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter pembicara sebelumnya. Tetapi protein-protein atau sintesis protein binding yang ada di hepar seperti albumin, prealbumin itu akan terjadi penurunan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah dibutuhkan asupan dini protein untuk membantu atau mencegah terjadinya proteolisis dan juga terjadinya katabolisme ini. Ini akan dijawab oleh nanti penelitian yang kami lakukan. Slide. Jadi, supaya malnutrisi itu dapat dicegah, itu perlu kita lakukan suatu tata laksana nutrisi yang baik pada pasien-pasien sakit kritis. Itu tata laksana itu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kecukupan kalori dan protein, menurunkan stres metabolik, mencegah kerusakan sel, atau meningkatkan fungsi imun, tetapi tujuan akhir dari tata laksana nutrisi pada pasien sakit kritis adalah menurunkan komplikasi akibat infeksi, mempertahankan fungsi mukosa usus, mempertahankan massa otot, dan akhirnya yang kita harapkan adalah dia dapat mempersingkat masa rawat di ICU yang akhirnya nanti bisa menghemat biaya yang kita keluarkan atau kita butuhkan. Slide. Nah, bagaimanakah cara pemberian nutrisi itu? Dari guideline ASPEN dan ASPEN sebenarnya sudah memberikan patokan atau guideline kepada kita. Jadi kebutuhan energi itu 25-30
begitu aspen maupun espen, tetapi agak berbeda dengan kebutuhan proteinnya. Aspen itu 1,2 sampai 2, sedangkan espen itu 1,5 sampai 2. Ini target yang kita butuhkan dalam pasien-pasien di ICU, di mana nutrisi enteral itu lebih direkomendasikan pemberiannya, dan kita harapkan pemberian nutrisi enteral dini itu dilakukan dengan inisiasi nutrisi dalam 24 sampai 48 jam. Slide. Nah, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, itu menjadi pertanyaan apakah dibutuhkan protein-protein atau asupan protein eksogen untuk kebutuhan pasien sakit kritis. Sudah banyak penelitian sudah dilakukan untuk membantu asupan protein eksogen yang diberikan kepada pasien. Bisa menjadi dari putih telur, susu protein, ada penelitian yang memberikan infus glutamin, atau dengan penelitian yang sudah kami lakukan ini, kami dengan memberikan ekstrak Ophiocephalus striatus atau ikan gabus. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Franz tadi itu tentang apa itu ikan gabus, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Ekstrak ini mengandung asam amino, asam lemak, vitamin dan mineral, sehingga memberikan manfaat sebagai sumber asupan nutrisi yang tinggi protein, antioksidan, dan fungsi antiinflamasi. Tetapi sayangnya, walaupun ekstrak Ophiocephalus striatus ini bermanfaat, tetapi penelitian-penelitian pada pasien-pasien dengan setting ICU itu masih sedikit. Jadi banyak yang dilakukan di setting-setting poliklinik hanya di setting ruangan. Sepengetahuan saya, itu masih dilakukan hanya di Medan, ada dua penelitian, dan di Solo, itu dilakukan di unit emergency. Slide. Ya. Nah, untuk kita mengetahui apakah nutrisi yang kita berikan itu cukup atau tidak, kita harus perlu menilai banyak cara yang kita lakukan. Bisa dengan indeks massa tubuh atau IMT, nah, ini mungkin kita sudah tahu semua, tetapi karena ada perubahan-perubahan pasien di ICU, klinisnya tentu ini tidak tepat dilakukan di pasien-pasien ICU. Atau dengan pengukuran antropometri, lingkar lengan atas atau lingkar tungkai atas, tetapi itu juga mempunyai kekurangan, seperti adanya pengaruh hidrasi pada pasien. Atau juga dengan pemeriksaan laboratorium, bisa dengan pemeriksaan prealbumin dan imban nitrogen. Pemeriksaan antropometri lain bisa juga kita lakukan dengan pemeriksaan perubahan massa otot yang kita nilai dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Slide. Baik. Tadi pendahuluan ini saya masuk ke penelitian yang sudah kami lakukan di tahun yang lalu dengan judul efek suplementasi ekstrak Ophiocephalus striatus terhadap luas penampang otot rectus femoris, otot bisep brahii, kadar prealbumin dan imban nitrogen pasien sakit kritis dengan ventilator. Penelitian ini melibatkan banyak pihak, jadi dari kami dari Departemen Anestesi, Dr. Inge ini dari Departemen Gizi, sedangkan Dr. Tarikah ini dari Departemen Radiologi. Slide. Sebagai pendahuluan, slide. Untuk luas penampang otot ekstremitas, kita mengetahui bahwasannya selalu terjadi keseimbangan antara sintesis dan pemecahan protein. Dalam hal ini kita sebut dengan proteostatis, di mana sintesis protein ini ditentukan oleh jumlah dan jenis protein yang didapat, serta khusus untuk sintesis protein otot itu dipengaruhi oleh kadar-kadar asam amino esensial seperti isoleusin, leusin, maupun valin. Pada prakteknya, itu dapat terjadi perubahan pada massa otot, jadi bisa karena sedasi, lumpuh otot, pemakaian ventilator, steroid, yang akibatnya mengakibatkan terjadinya imobilisasi, bisa dengan karena asupan nutrisi yang tidak cukup, atau bisa juga karena proses patologi tertentu. Slide. Nah, yang perlu kita ketahui, mengapa terjadi ketidakseimbangan antara sintesis protein dan pemecahan protein sehingga menyebabkan penurunan massa otot, itu disebabkan oleh adanya pada pasien-pasien sakit kritis itu disebabkan oleh adanya peningkatan sitokin proinflamasi dan counter-regulatory hormone, sehingga pemecahan protein meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi, sedangkan sintesisnya terjadi penurunan, maka mengakibatkan terjadi penurunan massa otot. Ada beberapa penelitian sudah dilakukan di luar negeri, seperti yang di Aneta dan teman-teman, dia mengatakan dalam 24 jam pertama sejak pasien dirawat di ICU, itu sudah bisa terjadi perubahan massa otot. Atau menurut Heridek dan teman-teman, dia mengatakan
beberapa jam, bahkan beberapa jam setelah dimulai ventilasi mekanik. Itu bisa terjadi perubahan massa otot, terutama pada otot diafragma. Selanjutnya, menurut Pucuceri, itu juga mengatakan akan terjadi penurunan secara progresif, akan semakin progresif di minggu-minggu pertama. Slide. Nah, bagaimana kita melakukan pemeriksaan luas penampang otot? Banyak cara. Bisa dengan menggunakan yang paling canggih, MRI atau CT scan, tetapi yang lebih baik atau yang lebih familiar dan lebih murah mungkin menurut saya adalah dengan menggunakan USG. Kenapa? Dia dapat menilai berbagai aspek otot dengan cukup baik. Bisa kita lakukan bedside atau langsung di samping pasien. Kita terhindar dari bahaya radiasi dan tentunya relatif lebih murah. Di mana USG ini dapat menilai kualitas otot atau struktur otot maupun kuantitas otot. Yang kita nampakkan kuantitas otot ini adalah massa ototnya. Tetapi tentu di tengah kekuatan pemeriksaan USG ini tentu ada kelemahan ketika kita melakukan pemeriksaan USG. Salah satunya adalah dia dapat kesulitan untuk menentukan lokasi dan posisi otot yang akan diukur serta sangat-sangat operator dependent. Slide. Nah, bagaimana kita melakukan pengukurannya? Jadi sebenarnya belum ada kesepakatan bulat bagaimana mengukur luas menampang otot rectus femoris. Hanya menurut Martin dan teman-teman, dia melakukan pengukuran itu dengan membuat garis imajiner antara spina iliaca inferior anterior dengan patella. Jadi pengukuran itu dilakukan dari antara pertengahan dan sepertiga dari jarak antara patella dan spina iliaca inferior anterior. Jadi bisa kita lihat, mungkin kursor saya tidak bisa dilihat oleh sejawat, ini yang tulisan RF ini, inilah otot rectus femoris dalam penampakan pemeriksaan USG. Slide. Nah, dengan otot bisep brahii sendiri, itu juga dapat dilakukan pemeriksaan, yaitu di antara pertengahan jarak antara lipat siku dan juga dengan tuberculum mayor daripada humerus. Ini bisa kita lihat di secara USG maupun dibuat secara gambar tentang luas dari pengukuran luas dari otot bisep brahii. Slide. Nah, sesuai dengan judul saya, tadi kita sudah membahas tentang luas menampang otot, sekarang kita masuk ke prealbumin. Jadi tadi sudah disinggung sedikit oleh Dr. Franz, jadi saya tinggal mengulang saja. Jadi sebenarnya prealbumin ini cukup baik untuk menilai status nutrisi karena waktu paruhnya yang lebih pendek, diproduksi di plexus koroid, berperan dalam transportasi protein, tidak dipengaruhi oleh status hidrasi, berbeda mungkin dengan albumin, lebih sensitif dari albumin dalam menentukan status protein, menurun pada pasien-pasien sakit kritis. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Franz juga, bahwasanya pada pasien sakit kritis itu karena terjadi peningkatan dari pelepasan sitokin proinflamasi, maka sintesis protein yang ada di HEPA juga menurun, termasuk prealbumin. Pemeriksaannya dilakukan dengan metode ELISA. Slide. Nah, ini bisa kita lihat apabila kita bandingkan perbandingan protein plasma di tabel ini, kita lihat prealbumin itu nilainya normal 15/40 dengan waktu paruhnya 2-3 hari. Slide. Kemudian variabel yang berikutnya akan saya jelaskan yaitu tentang imbang nitrogen. Jadi imbang nitrogen itu sebenarnya adalah untuk melihat perbedaan antara asupan dan ekskresi nitrogen. Dalam hal ini protein, karena kita tahu bahwasanya protein itu banyak, strukturnya itu banyak dibangun oleh nitrogen. Di mana perhitungannya lah imbang nitrogen adalah asupan protein dibagi 6,25 dikurang nitrogen urea urin ditambah 4 dengan targetnya adalah positif 4-6. Di mana apabila asupan lebih besar daripada ekskresi dinamakan imbang nitrogen positif atau anabolik, demikian sebaliknya dikatakan katabolik. Di mana imbang nitrogen ini atau ekskresi nitrogen ini terbanyak dibuang melalui urin, makanya bahan yang kita pakai jagalah urin tampung 24 jam. Slide. Nah, ini sudah banyak dijelaskan tadi juga oleh Dr. Franz, jadi saya akan hanya mengulang sedikit. Bahan penelitian yang kami pakai pada penelitian kami ini adalah bahan penelitian dengan metode freeze dry. Jadi keuntungannya adalah pengeringan beku, kemudian metode pengeringan yang punya keunggulan untuk mempertahankan mutu hasil pengeringan, dapat mempertahankan struktur bahan,
meningkatkan stabilitas protein, mengurangi efek samping, dan berbentuk granul kecil yang sangat kecil atau partikel nano, yang hal ini dapat menyebabkan dia lebih cepat diserap atau diabsorpsi. Slide. Ini kandungannya tadi juga sudah disampaikan, jadi kita lihat memang kandungan terbesarnya itu adalah protein 85,60%. Jadi kalau satu sasetnya itu 5 mg, jadi kalau dia 85,60% berarti satu saset itu mengandung sekitar 4,2 sampai dengan 4,3 gram protein. Slide. Ini kandungan nutrisi, kandungan asam amino. Bisa kita lihat semua asam amino yang terutama yang dibutuhkan untuk sintesis protein otot itu ada seperti kita lihat leusin dan valin, di mana kita ketahui bahwasanya dalam keadaan pasien-pasien kritis leusin dan valin ini menurun, tetapi makanya kita bantu dengan pemberian ekstrak ini untuk membantu sintesis protein otot. Slide. Nah, dari hasil penjelasan saya di depan, jadi dapat kami sampaikan suatu kerangka teori. Jadi ini kesimpulan dari yang di depan tadi, bahwasanya pada pasien-pasien sakit kritis itu terjadi peningkatan pelepasan sitokin proinflamasi yang menyebabkan peningkatan metabolisme dan hiperkatabolisme, sehingga dapat terjadi glikolisis, lipolisis, dan proteolisis yang akhirnya dapat meningkatkan kebutuhan energi. Kebutuhan energi ini akan dipasok dari asupan kalori dan protein, di mana pada penelitian ini akan kami coba dengan memberikan suplementasi ekstrak opiocephalus striatus untuk dinilai kadar prealbumin, imban nitrogen, dan luas penampang otot. Khusus luas penampang otot ini juga akan kami nilai juga, akan kami lakukan penelitian juga tentang pemberian steroid, antibiotik, penggunaan sedasi dan pelumpuh otot yang menyebabkan imobilisasi yang nantinya ini akan berpengaruh dengan luas penampang otot yang akan kami teliti. Slide. Nah, metode penelitian ini adalah sama seperti penelitiannya, desain klinis, desain eksperimental atau uji klinis dengan populasi target adalah semua pasien kritis dirawat dengan ventilator di ICU IGD dan ICU dewasa SCM antara bulan Juli dan Oktober tahun lalu 2019, dengan populasi terjangkaunya merupakan populasi target yang memenuhi kriteria penerimaan dan tidak termasuk dalam kriteria penolakan serta setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian. Slide. Ini kriteria penerimaannya. Pasien yang kami teliti adalah usia 18-65 tahun yang dirawat dengan ventilator di ICU, kemudian modifikasi skala Rankin. Jadi skala Rankin itu untuk melihat tingkat disabilitas atau tingkat ketergantungan fisik pasien dengan orang di sekelilingnya. Slide. Kemudian dengan kriteria penolakan, apabila dia sudah dilakukan intubasi lebih 24 jam, kemudian gangguan muskuloskeletal perifer berat, kemudian ada riuk perawatan yang ini pengaruh terhadap tentu dengan luas penampang otot ya. Kemudian wanita hamil, pasien sirosis hepatis, kami lakukan kriteria penolakan karena memang pada pasien sirosis hepatis itu prealbumin sudah menurun dari awal. Kemudian pasien dengan gangguan ginjal kronik dan dengan dalam hemodialisis rutin, karena kita tahu tentu ada SOP sendiri tentang pemberian protein pada pasien gagal ginjal kronik, atau pasien ini tidak ingin diikutsertakan dalam penelitian. Slide. Metode penelitian lanjutannya adalah tentang kriteria pengeluaran. Jadi kriteria pengeluaran ini pasien tidak dapat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas. Seperti misalnya ada fraktur di lengan atau di tungkainya, kemudian pasien meninggal dunia pada saat perawatan sebelum penelitian selesai, mengalami perburukan sehingga terjadi perubahan asupan nutrisi, mengalami reaksi alergi terhadap bahan perlakuan seperti mungkin alergi dengan ekstrak yang kita pakai, atau yang terakhir dia memutuskan untuk keluar dari penelitian. Slide. Dengan basis sampel, slide. Ada 42 sampel penelitian yang kami dapat untuk penelitian ini. Slide. Cara pengambilan sampel dilakukan secara konsekutif, alokasi dilakukan dengan randomisasi. Pasien ini kami amati selama 7 hari. Dan jika sampel diekstubasi selama masa pengamatan, maka tetap akan dimasukkan dalam analisis data kami. Slide. Ini kerangka kerjanya, jadi setelah dikumpulkan dasar-dasar, maka dilakukan randomisasi.
kita bagi dua kelompok ekstrak dan kelompok yang dua tanpa ekstrak atau kontrol. Di hari pertama, itu kita lakukan pemenuhan asupan kalori dan protein. Kemudian kita lakukan pemeriksaan luas penampang otot, kadar prealbumin dan imbang nitrogen sebagai data dasar kita. Kemudian di hari kedua sampai keenam, selain pemenuhan asupan kalori dan protein untuk kelompok suplementasi, itu kita berikan ekstrak opiocephalus 3 kali 5 gram atau 3 kali 1 saset. Kemudian kelompok yang kedua tanpa suplementasi. Di hari ketujuh, itu kami nilai kembali apa yang dinilai di hari pertama untuk melihat efek dari ekstrak suplementasi ekstrak tersebut untuk kemudian kami lakukan analisis dan pengolahan data. Slide. Analisis data dengan program SPSS dengan tingkat kemaknaan kurang dari P, kurang dari 0,05. Slide. Ya. Slide. Bagaimana dengan hasil? Untuk hasil, kita mulai dari karakteristik subjek. Dari semua karakteristik subjek, mulai dari jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, IMT, itu tidak ada perbedaan bermakna di antara kedua kelompok. Di mana kelompok ekstrak itu setelah dilakukan randomisasi ada 19 subjek, sedangkan kelompok kontrol itu ada 23. Untuk pemakaian ventilator sendiri, itu memang rata-rata pemakaian ventilator itu lebih dari 4 hari. Jadi pada kelompok yang ekstrak itu ada 13 pasien atau 13 sampel, sedangkan kelompok kontrol itu ada 17 sampel yang memakai ventilator lebih dari 4 hari. Dengan diagnosisnya paling banyak memang adalah diagnosis bedah. Jadi kasus-kasus surgikal. Jadi ada 12 pada pasien ekstrak dan 16 pada pasien kelompok kontrol. Dengan pasien yang meninggal selama penelitian kami ada 7 orang, yaitu ada 4 pada kelompok ekstrak dan 3 pada kelompok kontrol. Slide. Nah, ini yang saya sampaikan tadi yang berhubungan dengan kanker teori. Jadi semua faktor-faktor yang mempengaruhi luas penampang otot juga kami catat. Sedasi, opioid, steroid, pemakaian aminoglikosid dan pelumpuh otot, itu juga tidak ada perbedaan bermakna di antara kedua kelompok. Jadi kita lihat, bisa kita lihat di tabel ini. Slide. Nah, bagaimana dengan analisis asupan nutrisi? Terus terang analisis asupan nutrisi ini dilakukan oleh dari Gizi Klinik. Jadi setelah dilakukan prescription atau peresepan tentang asupan kalori yang diberikan, kemudian dianalisis berapa banyak kira-kira yang diabsorpsi oleh tubuh. Jadi kita bisa lihat untuk asupan kalori total itu tidak berbeda bermakna di antara dua kelompok ini. Ini pada masing-masing sampel. Sedangkan pada asupan protein itu terjadi perbedaan bermakna. Kenapa terjadi perbedaan bermakna? Tentunya karena pada kelompok yang ekstrak ini diberikan suplementasi dari ekstrak opiocephalus 300 tadi. Slide. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwanya tidak ada perbedaan asupan kalori dan juga asupan total protein menunjukkan perbedaan bermakna karena suplementasi ekstrak itu pada kelompok ekstrak. Bagaimana dengan ekstrak opiocephalus? Seperti yang saya sampaikan tadi, mengapa terjadi perbedaan pada kelompok ekstrak? Tentunya pada kelompok ekstrak itu kan diberikan suplementasi ekstrak opiocephalus yang mengandung 85,6% protein. Sehingga dalam satu harinya itu dia mendapat tambahan 12,84 gram per hari atau 64,2 gram per 5 hari di luar asupan protein yang sudah diberikan oleh spesialis gizi klinik. Slide. Luaran penelitian. Jadi ada 3 variabel tadi, ya. Jadi luaran otot untuk rectus femoris, bicep, prealbumin dan juga imbang nitrogen. Untuk luaran otot rectus femoris, pada hari pertama pemeriksaan kita dapatkan bahwasanya tidak ada perbedaan bermakna. Kita lihat nih dia di 2,80 di kelompok ekstrak dan 3,65 di kelompok kontrol dengan nilai P 0,245, jadi layak untuk dibandingkan atau kita lakukan penelitian. Di hari ketujuh juga tidak menunjukkan hasil yang berbeda di antara kedua kelompok. Tetapi apabila kita bandingkan per kelompok, dalam maksud saya dalam kelompok ekstrak itu kita bandingkan kembali antara sebelum dikasih suplementasi dan sesudah kita berikan suplementasi, itu terjadi peningkatan. Jadi dari 2,80 menjadi 3,79 dengan P 0,038.
pada kelompok yang non ekstrak atau kelompok kontrol itu terjadi penurunan dari 3,65 menjadi 2,21 dengan nilai P lebih dari 0,006. Slide. Hasil ini kita uji lagi dengan analisis multivariat. Itu tetap menunjukkan bahwasannya terjadi perbedaan bermakna rata-rata luas penampang otot retus femoris pada hari pertama dibandingkan hari ketujuh di antara kelompok ekstrak dan kelompok kontrol dengan P 0,001. Slide. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Jadi pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk otot retus femoris sendiri pada pemeriksaan hari pertama itu, ini penelitian Palak Hapa ini dilakukan di luar, itu rata-rata luas penampang otot retus femoris hari pertama pasien yang dirawat di ICU-nya mereka itu adalah 4,33. Itu di luar negeri. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Data yang saya dapatkan hanya dapat saya dapatkan dari penelitian dilakukan oleh Cilapong. Ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum saya di RSCM juga. Dia mendapatkan luas penampang otot retus femoris itu 2,83 pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Bagaimana dengan penelitian yang kami lakukan? Itu tampak tidak jauh berbeda, baik pada kelompok ekstrak 2,80 maupun pada kelompok kontrol itu 3,65. Slide. Bagaimana dengan di hari ketujuh? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Nakanishi, Palaspaka, dan Kelapong ini adalah penelitian observasional. Jadi dia mengikuti pasien selama 5 hari, kemudian dia lihat bagaimana dengan luas penampang otot yang dia ikutin tadi mulai hari pertama. Ternyata di hari kelima pada penelitian-penelitian mereka itu terjadi penurunan luas penampang otot rectus femoris sebanyak 20,7 pada penelitian Nakanishi, Palaspaka itu terjadi penurunan 2,32% dan pada penelitian Kelapong itu dia terjadi penurunan 20%. Pada penelitian kami, pada kelompok yang kontrol atau kelompok yang tidak diberikan suplementasi, itu terjadi juga terjadi penurunan otot di hari ketujuh sesuai dengan masa penelitian kami yaitu sebesar 28,9%. Slide. Halo, slide. Joshua, slide. Sudah, Dok? Enggak baca ya. Slide. Enggak kebaca sama saya. Sebentar, Dok ya. Saya coba cek ya. Maaf ya. Kelihatan, Dok? Enggak kelihatan. Di screen saya tidak kelihatan ya. Sebentar ya. Bagaimana, Dok? Sudah? Belum. Saya belum lihat ya. Sebentar. Sebentar, Dok ya. Coba. Iya.
Bagaimana dok, sudah kelihatan? Tak muncul ya? Nggak muncul. Seperti ini? Sama sekali nggak muncul. Masalahnya di mana ya? Ya, sebentar dok, ini lagi dicek. Mikon maksudnya Farah 090. Dr. Yeswa. Nggak muncul, Prof. Ya, bisa nggak kalau Dr. Hunter dibalikkan aja biar dia yang operasionalkan slide-nya dari komputer beliau. Dr. Hunter pakai laptop, kan? Iya, Prof. Udah, operasionalkan aja macam Dr. Franz tadi. Oke, coba di ini, dituntun, Joshua. Ya. Joshua, tuntun aja macam Dr. Franz tadi, pakai komputer sendiri, operasional sendiri, kursornya bisa aktif. Halo? 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 Buat para pendengar sekalian, mohon maaf atas gangguan teknis dari daring ini. Jadi sekali lagi, kami, saya sebagai moderator, kayak apa? Ya, mohon maaf kayak atas apa? Kejadian ini. Ah, ada TV ya? Dan mohon kesabaran dari kita semua untuk tetap bertahan mengikuti acara ini sampai selesai. Halo, apa? Pop up kayak ada pop up gitu nggak sih, dok? Nggak ada. Di dokter nggak ada. Ini bisa nih, ini udah bisa nih. Ini kelihatan. Ini dia. Lah, kita di slide berapa tadi, dok? Bentar. Nah, ini. Ini. Sebelumnya. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi, pada penelitian yang kami lakukan ini, penurunan luas penampang otot terjadi pada kelompok kontrol yaitu 28,9%. Khusus kelompok ekstrak nanti akan kita lihat, kita bandingkan setelah diberikan suplementasi. Slide. Ya. Untuk luaran otot bisep brahii, itu kita lihat di hari pertama juga pada kelompok ekstrak maupun kelompok kontrol itu tidak terjadi perbedaan bermakna. Kita lihat di 5,30 dan 5,16 pada kelompok kontrol, tetapi di hari ketujuh, nah, setelah diberikan suplementasi itu jadi peningkatan, sedangkan di kelompok kontrol itu jadi penurunan. Apabila dibandingkan itu juga terjadi perbandingan yang P lebih P 0,002 atau bermakna. Bila kita bandingkan per kelompok sendiri, jadi pada kelompok ekstrak itu kita lihat itu terjadi peningkatan dari 5,30 menjadi 6,09, sedangkan pada kelompok kontrol itu terjadi penurunan dari 5,16 menjadi 4,16. Bagaimana dengan uji analisis multivariat? Coba slide. Pada analisis multivariat juga kita lihat perbedaan yang bermakna di antara dua kelompok dengan nilai P kurang dari 0,001. Slide. Nah, untuk luas penampang otot bisep brahii ini yang dilakukan oleh Kilapong itu tidak jauh berbeda dengan yang kami lakukan.
Pada nilai yang dilakukan oleh Kelapong pada hari pertama untuk luas penampang otot bisa berahi, dia mendapatkan luas penampangnya 6,01. Sedangkan pada hari pertama, pada penelitian kami, dia mendapatkan luas penampang otot 5,30 pada kelompok yang suplementasi dan yang kelompok tidak suplementasi 5,16. Jadi kita lihat tidak terjadi perbedaan yang bermakna antara penelitian kami dengan penelitian yang sebelumnya dengan populasinya sama-sama orang Indonesia di ICU. Slide. Nah, bagaimana dengan hari ketujuh kami? Di hari ketujuh, ternyata di kelompok kedua itu atau kelompok kontrol itu terjadi penurunan sebesar 19,3%. Dan ini sama dengan penelitian dilakukan oleh teman-teman atau peneliti sebelumnya. Seperti penelitian Kelapong itu terjadi penurunan 20% di hari kelima. Sedangkan kami di hari ketujuh itu terjadi penurunan 19,3%. Slide. Nah, ini coba saya lihat jurnal di luar. Ini kurang jelas ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Susi Ferry, dia membandingkan dua kelompok, dia sampelnya lebih besar ya, ada sekitar 120 orang. Dia membandingkan dua kelompok yang diberikan parenteral nutrisi, di mana kelompok pertama dia berikan 0,8 gram per kilogram berat badan asam amino, sedangkan kelompok kedua dia diberikan dosis 1,2 gram. Kita bisa lihat hasilnya di, beliau juga melakukan penelitian di hari, sampai dengan hari ketujuh. Kita lihat di hari ketujuh, semua otot itu meningkat luas penampangnya, kecuali otot bisep. Jadi otot lengan bawah, otot tungkai atas, otot paha itu, ketebalannya meningkat di hari ketujuh. Ini dengan asupan parenteral nutrisi. Jadi agak berbeda dengan penelitian kami, itu dengan enteral nutrisi. Slide. Untuk variabel berikutnya adalah luaran kadar prealbumin. Bagaimana dengan kadar prealbumin? Di hari pertama kita lihat kadar prealbumin itu juga di kedua kelompok juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda di antara dua kelompok. Jadi dengan nanti akan berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Prof. Hanafi di Medan. Jadi di kelompok kami memang di hari pertama itu kadar prealbumin itu masih dalam batas normal. Mungkin ini juga berkaitan dengan variasi pasien, karena kami semua pasien, baik pasien sepsis, non-sepsis juga yang masuk ICU dengan ventilator itu masuk dalam penelitian kami, berbeda dengan pasien Prof. Hanafi yang lebih khusus untuk pasien sepsis yang mungkin kadar prealbuminnya jauh lebih menurun. Bagaimana dengan di hari ketujuh? Di hari ketujuh ternyata di dua kelompok, baik kelompok ekstrak dan kelompok kontrol, itu sama-sama meningkat prealbuminnya. Kita lihat untuk kelompok ekstrak dari 17,8 menjadi 31,6, kelompok kontrolnya 18,14 menjadi 22,74, di mana peningkatan kadar prealbumin pada kelompok ekstrak itu lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Slide. Dengan analisis multivariat juga menunjukkan hasil yang sama. Jadi kadar prealbumin dengan hasil yang kedua itu berbeda secara bermakna di antara kedua kelompok, walaupun di masing-masing kelompok terjadi peningkatan, hanya peningkatan kadar prealbumin pada kelompok suplementasi lebih tinggi. Slide. Jadi peningkatan kadar prealbumin pada kelompok kemungkinan disebabkan karena asupan protein yang lebih adekuat, terutama pada kelompok yang ekstrak itu sudah diberikan suplementasi, tentu peningkatan kadar prealbuminnya juga menjadi lebih tinggi. Dan juga kedua, kemungkinan juga karena proses katabolisme yang bisa dapat terkontrol saat perawatan di ICU. Sayangnya, marker untuk kami menilai proses katabolisme atau metabolisme ini tidak kami nilai, seperti pemeriksaan IL-6 itu tidak kami lakukan, jadi kami tidak tahu proses katabolisme ini sudah membaik apa tidak. Slide. Nah, ini penelitian yang sama seperti yang disampaikan Dr. Franz tadi. Kalau kita lihat kadar prealbumin, ini dilakukan oleh Prof. Hanafi dan teman-teman di Medan. Ternyata memang dibandingkan hari pertama, beliau melakukan penelitian selama 3 hari, penelitian di hari pertama di T0 dibandingkan dengan T3 itu terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan suplementasi. Slide. Sedangkan variabel berikutnya untuk luaran imbang nitrogen,
kita tahu target imban nitrogen kita adalah positif. Jadi kalau dia makin negatif berarti masih proses kataboliknya masih berlangsung. Jadi kita lihat sama-sama negatif, jadi di ekstrak itu negatif 10 sedangkan di kontrol negatif 5,46. Di hari ketujuh pada kelompok ekstrak itu terjadi penurunan menjadi minus 3,49, begitu juga dengan kelompok kontrol. Jadi di dua-dua kelompok ini terjadi penurunan dari kadar imbang nitrogen. Bisa kita lihat juga di box plot ini, di grafiknya juga sama-sama terjadi peningkatan. Apa yang menyebabkan hal ini? Slide. Analisis multivariat juga sama, juga tidak menyebutkan perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok. Kenapa tidak bermakna? Kemungkinan bisa disebabkan oleh asupan protein yang adekuat di kedua kelompok dan proses katabolisme yang dapat terkontrol pada saat perawatan di ICU. Dengan catatan, pada kelompok ekstrak peningkatan dari imbang nitrogen itu lebih baik dibandingkan peningkatan imbang nitrogen pada kelompok dua atau kelompok non-suplementasi. Slide. Nah, bagaimana dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya? Penelitian-penelitian sebelumnya itu mendukung dengan hasil apa yang kami sampaikan. Jadi peneliti, ada empat penelitian yang saya dapatkan. Ini dia menyatakan bahwa semakin tinggi asupan protein itu berbanding lurus dengan imbang nitrogen. Jadi semakin baik asupan protein, maka imbang nitrogennya juga akan semakin membaik. Slide. Dan ini juga sejalan. Hasil penelitian kami ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Susi Ferry tadi, yang melakukan penelitian pada dua kelompok dengan parenteral nutrisi. Kita lihat di hari ketujuh, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna untuk imbang nitrogennya. Jadi kalau saya baca jurnal lengkapnya itu, dia melakukan penelitian selama 10 hari. Di hari ketujuh dia cek imbang nitrogennya, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna imbang nitrogen di hari ketujuh pada kelompok yang diberikan suplementasi 0,8 gram dengan kelompok suplementasi 1,2 gram. Jadi kalau kita bandingkan dengan penelitian kami, ada kemiripan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Slide. Nah, jadi suatu penelitian kita harus mengakui apa itu kekuatan dan kelemahan dari suatu penelitian. Kekuatan penelitian yang kami lakukan inilah penelitian pertama yang mengaitkan efek pemberian suplementasi ekstrak ini terhadap luas penampang otot, kadar prealbumin, dan imban nitrogen. Kemudian yang kedua, luas penampang otot ini pengukurannya langsung dilakukan oleh seorang spesialis radiologi, seorang konsultan muskuloskeletal dengan USG yang sama. Dia di blind, jadi tidak mengetahui apakah subjeknya termasuk dalam kelompok ekstrak atau kelompok kontrol. Dan tentunya untuk mengurangi bias dilakukan pemberian marker untuk mencegah terjadinya pergeseran daripada lokasi pada pemeriksaan di hari ketujuh. Slide. Nah, di samping kekuatan, kami juga mengakui ada kelemahan dari penelitian yang kami lakukan. Jadi penelitian yang kami lakukan ini itu hanya membandingkan sebelum diberikan suplementasi dan sesudah diberikan suplementasi, dicatat di hari pertama dan di hari ketujuh. Kami tidak melakukan pemeriksaan variabel penelitian itu di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga kami tidak bisa mengetahui perubahan, apakah ada perubahan di antara hari ketujuh dan hari keenam. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap kualitas dan kekuatan otot tidak kami teliti. Jadi kuantitas yang membaik, tapi kami tidak tahu apakah kualitas dan kekuatan otot itu juga ikut membaik, karena hal itu tidak kami lakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, kelemahan dari penelitian yang kami lakukan adalah faktor-faktor yang berpengaruh luaran seperti pemeriksaan faktor proinflamasi seperti IL-6 yang mempengaruhi sintesis protein itu tidak kami lakukan. Jadi kami tidak mengetahui apakah dengan perbaikan IL-6 dibandingkan hari pertama dengan hari ketujuh sebelum suplementasi dan sesudah suplementasi, itu tidak kami lakukan. Jadi kami tidak mengetahui tentang perbaikan dari faktor proinflamasi yang mempengaruhi luaran penelitian. Slide. Sebagai simpulan dan saran, slide. Suplementasi ekstrak ini pada pasien sakit kritis dapat meningkatkan luas penampang otot rectus femoris dan otot bisa berahii serta kadar prealbumin, juga dapat meningkatkan kadar imbang nitrogen, tetapi kadar imbang nitrogen ini tidak bermakna bila dibandingkan kelompok yang kedua. Slide.
Sebagai saran, ekstrak ini dapat dijadikan sebagai pilihan asupan protein tambahan pada pasien sakit kritis. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan tentang efek suplementasi ini terhadap faktor proinflamasi dan kualitas otot pada pasien sakit kritis. Yang ketiga, sebaiknya apabila dilakukan penelitian itu dilakukan tidak hanya di pre dan post suplementasi, tetapi sebaiknya dilakukan hari demi hari sampai penelitiannya selesai. Demikian slide. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Hanapi. Terima kasih Dr. Hunter Desain Nenggolan, SPNKIC yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya demikian baik. Walaupun dalam penyampaian tadi sama kita ketahui ada beberapa kali gangguan teknis. Moga-moga itu tidak mempengaruhi antusias kita dalam perjalanan berikutnya, yaitu adalah kita memasuki session tanya jawab, dan di sini saya melihat sudah cukup banyak pertanyaan yang diajukan kepada kedua pembicara kita. Saya coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama ini adalah bagaimana, apakah ada laporan efek pemberian ekstrak ikan gabus dalam sachet atau kapsul pada penderita sirosis hepatik? Ini pertanyaan oleh Dr. Arif Wibowo, SPPD Finasim. Di mana sintesis albumin endogennya kan terganggu karena cadangan fungsi hati yang sudah jauh menurun. Jadi saya kira ini pertanyaan ditujukan kepada Dr. Franz Pangalila. Silakan. Halo. Halo. Ya, Dr. Franz. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaan, saya coba menjawab. Jadi apakah ada efek samping pemberian ekstra gabus ini pada pasien kronik hepatit pada penyakit hati kronis sirosis? Itu kira-kira pertanyaannya, ya. Sejauh yang saya lakukan ya, dan juga dari laporan dari penelitian-penelitian ekstra gabus ini, pada umumnya memang yang perlu kita antisipasi itu efek sampingnya itu adalah gastrointestinal symptoms, bloating, mual, seperti itu. Ya, saya kira kita lihat kalau memang penggunaan itu penting sekali, ya mungkin kita tetap memberikan, tapi dengan trik yang mungkin menggunakan obat-obat anti mual atau apa ya di situ. Tapi secara umum penggunaan, bahkan kalau saya tidak tampilkan itu penelitian dari Dr. Irsan Hasan, justru banyak membantu penggunaan preparat seperti oral albumin pada pasien sirosis, dan itu bahkan dianjurkan terutama pada fase dalam keadaan stabil, ya itu malah dianjurkan untuk diberikan sebagai suplemen karena tetap intinya makanan utama itu tetap ada, itu penting. Saya kira mendukung juga, seperti kalau kita analogkan penelitiannya dari Prof. Hanafi pada sepsis, ternyata kalau kita berikan suplemen juga, artinya makanan standar diberikan ditambah suplemen, itu efeknya lebih baik. Nah, tergantung, kalau dia sangat mengganggu, jangan dipaksakan. Tapi secara umum literaturnya, itu tidak ada efek samping yang signifikan. Memang ada yang mual, muntah, sering ada, itu sangat individu, tergantung kita. Achievement kita apa? Kalau memang itu bisa dilakukan manipulasi memberikan obat-obat mual, tapi itu bisa menaikkan, ya kenapa tidak? Itu saya kira. Mungkin itu jawaban sementara, Prof. Dan saya kira tidak ada yang signifikan. Ya. Baik, terima kasih, Dr. Franz. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Kenny nih ya. Izin bertanya, Dok. Ini kan pengujiannya fase 3. Terlihat kadar albumin naik. Untuk proses pembentukan albumin berapa lama ya? Apakah bisa kita membandingkan langsung albumin IV yang sudah dalam bentuk albumin? Padahal ekstrak ikan gabus merupakan protein. Ini pertanyaan dia. Jadi ini dua-dua nih pertanyaannya, ini bisa dijawab oleh para pembicara keduanya nih.
membandingkan IV albumin dengan ekstrak ikan gabus, yang satu adalah memang betul albumin, sudah dalam bentuk wujud albumin, sedangkan ekstrak ikan gabus ini protein dalam bentuk masih asam amino. Bisakah kita head to head membandingkannya? Silakan, siapa duluan nih? Mungkin Dr. Hunter atau Dr. Franz. Dr. Hunter, mic-nya. Ke Dr. Franz, dok. Prof, karena tadi mengeluarkan tentang jurnalnya ya. Ya, bisa. Mungkin tadi apakah mungkin penyampaian saya terlalu cepat atau gimana ya? Justru dari penelitian dari Nugroho, kemudian satunya lagi dari Solo, itu menunjukkan bahwa at least kita gunakan ekstra gabus ini tidak inferior ya. Bahkan kalau dari penelitiannya siapa Nugroho itu, kalau kita gunakan albumin infus, itu memang hari T0 ke T1 atau T1 itu naik. Tetapi setelah itu dia mengalami penurunan, plato tetap naik bertahap. Tetapi kalau penelitian dari Solo yang menggunakan 3x10, bahkan itu steady dia naik terus. Jadi saya lagi peneliti, memang ini perlu kita teliti. Karena begini, saya pernah berdiskusi juga, salah satu efek dari pemberian albumin infus itu memang harus dilihat lebih lama dulu, karena prosesnya lebih lama. Nah ini kan masih penelitian, rata-rata itu masih kurang dari 10 hari atau berapa hari ya. Jadi memang kalau mau juga ya coba kita lihat setelah 20 hari, 30 hari. Nah itu kita lihat ya. Mungkin efek albumin, barangkali infus itu lebih kelihatan, mungkin. Tapi kami intensivis, yang kita penting bodoh-boro bisa sampai 20 hari. Kalau dia bisa lewat 3 hari, itu yang penting buat saya. Karena kita cara berpikirnya di situ. Ya sudahlah, kalau 20-30 hari nanti suruh internisnya aja di ruangan mati. Karena buat kita makin cepat mendekati nilai-nilai yang normal, dan ini seiring, makanya saya senang sekali melihat penelitiannya, apalagi baru Dr. Hunter sangat komprehensif ini, nanti mungkin saya minta originnya juga itu. Ya, terus itu kira-kira. Terus saya kira justru penggunaan ekstrak gabus ini pada acute setting, tapi setelah melewati very acute, ya memang kalau very acute jangan dikasih apa-apa, saya selalu mengajurkan pada tim saya di ICU, jangan kasih macam-macam, kasih makan nutrisi aja dulu. Masih vasopressor, dosis tinggi, mau kasih ini. Nggak penting, nutrisi aja kalau bisa kesempatan. Jangan obat-obat, apalagi yang oral, yang nggak jelas, bioavailability bisa nyerap. Jadi saya lagi, Dr. Prof, itu tidak kalah pemberiannya. Ya. Kalau mau betul mau lebih ini, ya oke, kita buat yang 30 hari, disuruh datang, lihat lagi, cek lagi. Tapi saya rasa nggak penting buat kami sebagai intensivist. Yang penting dia bisa keluar dari ICU, bisa survive. Itu dulu yang kita ngomong. Saya kira bisa, Prof, tidak kalah. Apalagi yeah. Prof juga. Bagaimana Dr. Hunter? Ada yang mau ditambahkan? Saya rasa sama pendapat saya dengan Dr. Franz, Prof. Tidak ada tambahan, Prof. Baik. Saya juga sangat setuju apa yang disampaikan Dr. Franz, bahwa itu terlihat dari T0 ke T1. Kalau kelompok IV albumin kelihatannya dia terus naik, sedangkan kelompok ekstrak ikan gabus dia belum menunjukkan hari pertama itu kenaikan. Tetapi setelah itu secara signifikan dia tetap naik, tetap naik, tetap naik. Memang tentu kalau pada kondisi GI tract yang ada problem, ini nggak bisa kita lakukan. Atau pada pasien-pasien dengan gangguan hepar, di mana asam amino itu juga diolah di sana untuk menjadi bentuk albumin seutuhnya dalam tubuh, juga itu menjadi hambatan untuk pemberian ekstrak. Nah, mungkin pilihan kita ya albumin IV dalam hal ini. Jadi benar tidak inferior dibandingkan IV dari penelitian apa yang dilakukan di Solo. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih Dr. Franz pada pasien-pasien dengan CKD? Apakah juga mempunyai peran atau gimana mengatur protein input intik pada pasien-pasien dengan CKD? Ini pertanyaan dari sejawat lain. Ya, terima kasih, Prof. Begini, CKD tentu kita lihat ya. CKD kalau sudah rutin on dialysis, tangan kanan protein dosis tinggi, tangan kiri HD rutin. No problem. Cuma yang menjadi persoalan kalau mungkin dia belum jatuh ke HD. Nah, itu mungkin.
mungkin kalau belum jatuh ke HD, udah artinya sekarang ada istilah baru, chronic kidney ya, kidney disease. Jadi nggak bisa pakai renal sekarang, pakai kidney kalau Kidigo yang terbaru sekarang 2019. Ya kita gunakan kalau yang masih on HD itu ya kita gunakan protein 0,8 gram. Itu aja yang kita pegang. Nah, saya ini perlu kita diskusi dengan ahli nutrisinya. Tapi seingat saya, kalau nggak salah tadi, bahkan saya sempat lihat tadi slide-nya Dr. Hunter, itu pada 10 gram itu mengandung proteinnya 12, sekian. Nah, dihitungkan, diekstra. Kalau dia 5 hari menjadi 60 gram. Jadi okay, per hari 12 gram. Ya, ekstra, kita harus tahu, saya berikan misalnya saset sekian, sudah kandungannya berapa protein. Nanti ditambah dengan makanan. Yang penting tidak boleh lewat dari 0,8. Jadi kita sama aja secara umum misalnya mau berikan kalori. Jangan lupa hitung juga pemberian propofol. Propofol itu mengandung lemak juga. Hitung kalori juga harus dikolaborasi. Misalnya seperti gitu. Saya mau berikan ekstrak ini, ikan gabus, tapi makanan berapa yang sudah dikasih. Terus dicocokkan, yang penting kalau dia on HD atau belum HD harus 0,8. Jadi digabung aja. Misalnya tadi 10 gram isinya asam amino katanya mengandung 12,6 gram. Ya tinggal dihitung, kalau kita kasih 3 kali saset, 3, ya, 3 kali 12 sudah 36 gram misalnya. Itu logikanya seperti begitu. Terus, memang di sini ya kami tidak hafal sampai seberapa kandungan, itu adalah bagian gizi yang kita harus kerjasama untuk menghitung bersama. Tetapi kalau dia sudah on HD, tidak masalah, mungkin justru proteinnya kalau perlu 1,2, ya kita tinggal hitung lagi. Mungkin itu saya bisa jawab, Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang paling penting kalau pada pasien-pasien yang dimaksud CKD tadi, ya, pengukuran protein itu harus lebih strict ya. Yes. Supaya jangan pemberian protein yang harus dibatasi kebablasan menjadi lebih berat di pasien. Volumenya akan meningkat. Terima kasih Dr. Fran. Ini selanjutnya ada pertanyaan kepada Dr. Hunter. Ya. Pertanyaan dari Fedeli Asia Setiawan ini, beliau sejawat keahlian apa nggak tahu. Apakah satu pertanyaannya, apakah peningkatan massa otot itu linier dengan kekuatan otot tersebut? Itu satu ya. Yang kedua, apakah pemberian suplemen tersebut dapat menurunkan durasi ventilasi mekanik pada pasien kritis? Silakan Dr. Hunter. Terima kasih Prof, saya coba menjawab. Jadi memang pada penelitian kami ini hanya mengukur luas penampang otot. Makanya masuk dalam kelemahan penelitian kami tentang kualitas otot tidak kami teliti. Tetapi kalau tadi menyimak tentang jurnal yang saya sampaikan, dia meneliti pada nutrisi parenteral, dia membandingkan asam amino 0,8 dengan 1,2, itu terjadi peningkatan luas penampang otot disertai dengan peningkatan kekuatan otot. Itu pada jurnal yang tadi, yang parenteral tadi, yang tadi kami saya sampaikan. Tetapi pada penelitian kami, yang itu yang menjadi kelemahan penelitian kami tidak meneliti bagaimana apakah peningkatan luas penampang otot ini diikuti oleh kekuatan otot. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi sambungan pertanyaannya kepada Dr. Hunter. Pada pasien dengan ventilator, pasti diperlukan albumin yang lebih banyak ya. Jadi bagaimana kita memperhitungkan hubungan antara pasien dengan ventilator dengan kebutuhan protein? Jadi kebutuhan protein dengan ventilator, jadi kita ketahui bahwasanya kan sudah ada guideline ya tentang kebutuhan protein pada pasien-pasien sakit kritis. Jadi target itu saja yang kita capai. Jadi seperti Aspen 1,2 sampai 2, Aspen 1,5 sampai 2, target itu aja yang kita ikutin, Prof. Jadi baik, hanya saja pemberiannya kita biasanya bertahap sampai dengan target itu tercapai. Demikian, Prof. Ya, mungkin Dr. Franz ada menambahkan. Ya. Tidak apa-apa, menambahkan apa yang dikatakan. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Dr. Hunter. Tapi begini, Prof, kalau pada protein, ini ada artikel terakhir, bahkan itu sudah di ESPEN, itu oleh kelompok Arthur van Santen, ya, itu dari Belanda, ya. Justru pada hari-hari pertama, 3 hari pertama, itu protein jangan terlalu tinggi.
protein jangan terlalu, ya asal backbone-nya jangan sampai di bawah 0,8, yeah. Tapi tidak perlu terlalu tinggi, karena itu akan menekan autophagy. Autophagy itu penting, itu terjadi pada 24 sampai 48 jam pertama. Jadi biarlah, justru kalau kita memberikan protein langsung speed-nya tinggi, misalnya 1,2, itu akan menekan autophagy, outcome-nya itu lebih jelek. Jadi itu, tapi sesudah masuk hari ketiga dan keempat, itu baru kita, at least kok bisa ya sekitar 1,2. Ya, itu persoalannya. Ya, ini kebetulan saya nambah karena kebetulan kita perdisi sedang konsensus dengan 6 organisasi perhimpunan menyusun nutrisi, penataran nutrisi di intensive care unit. Jadi kita sekarang lagi membahas itu sekarang. Itu Tepan, coba ya. Diperjelas autofagi itu apa ya? Jadi autofagi itu adalah di mana badan melakukan hemostasis sendiri dalam keadaan stres yang berat. Jadi kita jangan terlalu memberikan eksogen, biarlah dia melakukan kanibalisme sendiri. Ya, tujuannya debris sel itu dikeluarkan. Karena kalau autofagisme itu ditekan, jadi apoptosisnya makin tambah, itu akan menghambat proses recovery. Itu proses autofagi dan itu terjadi pada 24 sampai 48 pertama. Terus yang penting kalau perlu pada 3 hari pertama, istilah sehari-hari kita yang penting di atas basal dan ongkos hidup, kita kejar dulu hemodinamik paru-paru, ventilator itu harus di ini. Terus itu autofagi adalah bagian hemostasis kita sendiri. Terus kita jangan ganggu-ganggu macam, terus jangan berikan gula terlalu banyak, jangan memberikan protein terlalu tinggi, jangan main terlalu insulin, itu menghambat autofagi. Makanya salah satu penelitian mendasari itu EPANIC study, kenapa parenteral nutrition diberikan lebih lama, lebih belakangan, itu lebih baik outcome-nya. Karena kalau kita terlalu berikan lebih awal, itu akan menekan salah satu hipotesisnya menekan autofagi. Outcome-nya lebih. Kan EPANIC kan perbandingan early parenteral dan late. Ternyata yang late parenteral itu adalah lebih baik. Itu kira-kira. Kecuali pada malnutrisi. Ya. Oke. Okay. Terima kasih, Dr. Frank. Mungkin ini yang kita kaitkan juga, yang harus kita ingat moto pemberian nutrisi itu, start slow, go slow. Yes. Tapi tetap kita pantau kecukupan kalori hari per hari. Yes. Ini yang berikut nih dari Pastika. Pertanyaannya umum, dapatkah ekstra ikan gabus digunakan untuk terapi malnutrisi atau gizi kurang secara universal? Tidak spesifik pada hipoalbumin. Dan apakah dosis dan metode pemberiannya bagaimana? Silakan Dr. Hunter. Jadi izin Prof, jadi memang bisa, jadi saat ini memang sedang ada penelitian yang lagi berjalan di sepengetahuan saya di FKUI, di RSCM bagian anak dengan bagian gizi itu kerjasama tentang pemberian ekstrak ini Prof. Jadi untuk membantu pada pasien-pasien anak yang malnutrisi. Jadi makanya dari pihak yang memproduksi ekstrak ini juga lagi dibuat juga dalam bentuk sirup supaya bisa dipakai untuk penelitian itu. Jadi kita tunggu aja Prof, apakah itu nanti bisa membantu untuk pasien-pasien malnutrisi. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Dr. Frans tadi, penelitian yang dilakukan oleh Prof. Setiati itu pada usia tua dengan gangguan malnutrisi itu memberikan hasil yang baik Prof. Jadi pada usia tua nanti ada penelitian lagi ongoing pada anak-anak. Nanti kita lihat aja apakah memberikan hasil yang sama dengan pada usia tua. Demikian, Prof. Ya, makasih kita terantar. Dr. Frans? Ya, itu. Saya baru mau ngomong, tapi Dr. Hunter sudah duluan. Ya, itu. Malnourished elderly people. Itu justru dengan pemberian ekstra gabus itu malah naik. Ya, itu kan tadi presentasi saya juga yang saya perlihatkan dari Prof. Siti Setiati itu. Ya, pada malnutrisi, malnourished pada elderly. Itu. Saya kira prinsip malnourished semua elderly yang people saya kira sama. Malnutrisi. Bisa. Justru. Baik, terima kasih. Ini yang berikut ini ada lagi pertanyaan untuk Dr. Hunter. Ekstra ikan gabus diberikan bila kadar albumin berapa dong? Apakah boleh diberikan pada pasien ASA 1 tanpa komorbid untuk pos operasi? Jadi kalau untuk yang hipoalbumin
pengalaman saya di ICU ya dok. Jadi yeah, kalau dia misalnya di bawah 2,5 mungkin tidak memberikan efek yang baik karena berpengaruh terhadap masalah absorpsi. Jadi pengalaman saya justru di atas 2,5 dia memberikan efek yang lebih baik. Tetapi yang kedua, di ICU saya ini kan suplementasi ini kan kita hanya bukan diet hanya untuk albumin, kan ada isi yang lain walaupun dia isinya juga protein. Ada omega, ada vitamin dan macam-macam. Kalau di ICU saya itu di hari kedua, ketiga itu sudah saya berikan Prof, walaupun albuminnya masih dalam batas normal. Gitu, sebagai suplementasi Prof. Demikian. Jadi cut off point-nya ada nggak Dr. Hunter? Kadar albumin berapa baru kita mulai memberikan ekstra ikan gabus pada pasien-pasien kita? Kira-kira demikian. Ada nggak cut off point-nya pendapat Dr. Hunter atau Dr. Franz? Kalau saya di atas 3 biasanya sudah saya kasih di atas 3 sudah saya kasih Prof untuk membantu. Sama seperti penelitian Prof tadi, itu kan sebenarnya juga ya, dengan kadar albumin segitu juga dia ikut bisa meningkatkan kadar albumin Prof. Betul. Ya, ya. Dr. Franz? Ya tergantung settingnya. Kalau pasien itu masih dalam keadaan akut, apalagi albuminnya seperti yang saya katakan critical point-nya itu 2,45, mungkin saya rasa yang gabus kita tunda dulu mungkin ya, kita perlu di sini itu sesuai dengan take home message saya, infusi albumin juga perlu apalagi pada fase akut dengan nilai 2,45 ditambah lagi mungkin fisik diagnostiknya dia sudah bengkak-bengkak, saya rasa kita menggunakan support dengan intravena dulu mungkin itu kira-kira. Saya yeah, tertarik justru penelitiannya Prof itu malah pasien masih sepsis, yeah, dikasih standar sudah ditambah juga. Nah itu message-nya ada di situ, ya yeah, kan? Terapi standar. Tapi nah, coba dari pada pasien sepsis yang kami teliti tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Dr. Franz, mm-hmm, mengapa yeah, pada keadaan sepsis hipoalbumin terjadi. Makanya pada kasus-kasus sepsis kita saya kira perlu kita pertimbangkan sangat untuk memberikan ekstra suplemen tadi, karena kalau kita ngasih tadi IV albumin tadi kan tentu ada komparatif tentang farmakoekonomi ya kata Dr. Yeah, Franz tadi. Tapi mekanisme terjadinya hipoalbumin tadi secara gamblang sudah dijelaskan karena ada proses inflamasi interleukin 6 dan seterusnya itu akan menekan produksi albumin. Jadi cocok lah ya pada kasus sepsis kita memberikan itu. Cocok. Ini pertanyaan yang berikut ini yang mungkin jawabnya ini mesti PT Royal ini. Karena pertanyaan seperti berikut. Penelitian memperlihatkan albumin ekstra ikan gabus 2-10 ml per oral lebih baik, perlahan tapi pasti. Bagaimana jika pemberikan gabus yang dimasak bukan diekstrak? Lalu apakah boleh kombinasi albumin serum dan ekstrak ikan gabus diberikan bersama-sama? Ini terkait dengan pasien GGK yang sudah asites. Jadi dia mungkin nggak ada stok albumin udah habis yang saset, udah dibelinya ikan gabus ke pasar, dimasak sendiri. Kira-kira manfaatnya ada apa nggak? Nah, ini yang jawabnya bisakah kita jawab? Mungkin ada. Ada informasi dari Dr. Fran atau Dr. Hunter untuk kita sampaikan kepada audiens. Kenapa ekstrak ikan gabus ini dijamin lebih baik dibandingkan kalau kita makan ikannya sendiri, dimasak sendiri, digulai kah, disambelado kah? Susah saya mau jawab, Prof. Iya, Prof. Nanti jawabnya berapa? Saya coba menyampaikan informasi. Coba, Prof. Karena cara pengelolaannya apa ini Opiocephalus striatus ekstrak ini kan berbeda. Bahkan kita nggak usah bicara dengan ikan gabusnya sendiri yang diolah makanan seperti biasa-biasa. Kita membandingkan dengan produk company yang lain aja udah berbeda. Kenapa berbeda? Seperti apa yang disampaikan kepada kita bahwa mereka mengolahnya dalam bentuk industri modern dengan metode dry freezer ya, freezer dry ya Dr. Hunter ya. Iya, Bro. Yang mana hasil menghasilkan molekul-molekul asam amino dalam bentuk nano-nano ya, kecil demikian. Itu sehingga mudah diserap oleh saluran cerna. Dibandingkan kalau ikan gabus itu dimasak, kemungkinan asam-asam amino yang terkandung di dalam
Protein di dalam tubuh ikan gabus itu akan mengalami kerusakan. Jadi sudah jelas ekstrak ini akan memberikan kadar asam amino yang lebih tinggi, lebih baik, yang siap untuk diserap. Ini yang menyebabkan katanya PT Royal ini menjamin produk dia lebih baik dibandingkan kompetitor, katanya ya. Nah, tapi secara logika saya kira ada benarnya. Betul ya kira-kira Dr. Fran, Dr. Hunter? Ya, saya sih berpegangan seperti yang apa yang guidance untuk obat tradisional. Intinya cuma satu aja, apakah sudah melalui uji fitofarmaka apa enggak? Karena kalau uji fitofarmaka itu kalau sudah dilalui, jadi pemberian oral itu akan se-equivalent dengan pemberian intravena. Itu message-nya di situ. Nah, yang saya tahu ada dibuktikan ya, ada dibuktikan. Ya, dibuktikan. Percobaan. Ya, untuk mendapat fitofarmaka itu tidak gampang, harus melalui uji sediaan obatnya dulu, baru ke hewan, baru setelah itu baru ke uji klinis. Jadi kalau sudah dapat license itu berarti pemberian oral sama kuatnya dengan pemberian intravena. Itu kira-kira. Salah satu sudah dibuktikan oleh penelitian Dr. Hunter dan Prof sendiri kan, ternyata tidak kalah ini albumin. Fipalbumin. Gabus, ya. Fipalbumin, fipalbumin. Apakah Laura mendengar ini? Tentu mungkin Laura ikut mendengar ya. Terima kasih Dr. Franz. Dr. Laura dari perwakilan Royal Medica, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang ini, membandingkan ekstrak ikan gabus fipalbumin dengan ikan gabus yang saya masak sendiri. Oh iya, dengar Prof. Iya. Halo? Iya, iya, ya, silakan. Saya terdengar Prof. Tolong videonya dihidupkan biar nampak wajahnya. Oh iya, Prof. Pak Lore agak takut-takut mau jawab. Minta izin dulu dok, boleh bisa jawab atau enggak. Sebelumnya terakhir kami sudah pernah ada beberapa penelitian terakhir di M. Jamil Padang itu versus dengan ekstrak ikan gabus yang diproduksi sendiri di rumah sakit yang dimasak dari spesialis gizi kliniknya. Nah, hasil penelitiannya memang belum kita publish, tapi sudah keluar hasilnya memang jauh lebih baik kenaikan albuminnya itu pada penggunaan fipalbumin, seperti itu. Sebelumnya juga dengan ekstrak ikan gabus yang lainnya pun kita sudah pernah head to head. Memang pada saat pembuatan ekstrak ikan gabusnya, suhu pasteurisasi itu mempengaruhi kadar albumin dari ekstrak ikan gabus. Seperti itu. Jadi dapat dibuktikan bahwa penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan itu sampai kami bersertifikat fitofarmaka, pastinya produk kami sudah teruji dan efektivitasnya sudah terjamin, begitu dok. Thank you. Terima kasih. Baik. Ya baik. Jadi para audiens sekalian yang saya hormati, itulah kira-kira penjelasan langsung dari PT Royal Medica yang betul-betul memproduksi produk ikan gabus ini, Ophiocephalus striatus ini, dengan teknik modern, freezer dryer katanya, yang mengakibatkan kadar albumin yang diekstrak itu kadarnya cukup tinggi dan siap untuk diserap di dalam saluran cerna. Saya kira waktu juga lah yang memisahkan kita. Saya melihat ada satu pertanyaan sih, Prof. Oh, ya, silakan. Saya ini baru bisa saya buka. Itu soal pada sirosis hepatitis. Tidak, begini. Penggunaan protein. Satu menit. Enggak, lebih pun enggak apa-apa. Enggak. Sekarang saya enggak apa-apa. Kita mungkin perlu ketemu juga. Sebab memang mungkin rasanya, karena saya sebagai intensivist juga, itu tidak benar bahwa pada encefalopati itu harus proteinnya harus dinolkan atau apa. Mungkin pada situasi tertentu hanya period yang pendek, ya. Tetapi kalau terlalu restrict protein pada sirosis katakanlah encefalopati, itu penelitian dari Arroyo itu malah lebih jelek. Itu persoalannya, ya. Just, makanya, tetapi proteinnya ya seperti kayak biasa 1,2, 1,5, tapi dianjurkan lebih banyak yang branched amino acid karena dia yang bisa menekan neurotransmitter palsu. Karena kita tahu protein ada asam amino aromatik, asam branched dan neutral. Nah, yang branched mungkin yang mungkin perlu kita naikkan. Kira-kira seperti itu. Terus silakan protein tetap seperti, maaf, saya tidak tahu Dr. Hunter atau Prof masih menggunakan yang namanya komafusin. I never use that.
selain menggunakan 500 cc begitu banyak dan katanya proteinnya sedikit. Tapi enggak apa-apa, ini sisi kita sebagai intensivis. Mungkin kalau ada hepatologi di sini mereka sudah gatel juga untuk menyela. Nah, ini the beauty of the randomized control study. Perlu kita perdebatan untuk yang lebih baik. Kalau enggak salah ada pertanyaan seperti itu tentang sirosis. Saya rasa tidak mutlak harus dibuat low protein sampai 40 di bawah 0,8. Itu saya rasa efek sampingnya akan jauh lebih, outcome malah lebih jelek. Itu aja mungkin dok, Prof. Terima kasih. Waduh, terima kasih banyak Dr. Franz telah menyampaikan suatu hal yang baru, update tentang terapi khusus pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis yang mengalami ensefalopati. Memang saya pun nggak tahu ya kenapa kok kayaknya khusus diciptakan Komafusin solution itu untuk pasien-pasien itu. Ya, nah, mungkin nanti pada saat membuat konsensus antar disiplin profesional apa ini perhimpunan, saya kira mungkin di situ akan dikupas lebih banyak hal-hal itu. Ya. Saya kira ada lagi mungkin Dr. Hunter sebagai kata penutup mau disampaikan pesan kepada para audiens yang masih hadir. Silakan Dr. Hunter, mungkin ada pesan. Nggak ada, Prof. Sama aja seperti Dr. Franz tadi, Prof. Nggak ada lagi. Udah memang dijawab. Yang muda ini malu-malu dia ini, Dr. Franz. Malu-malu dia. Ya, nggak apa-apa lah. Kita hargai. Tapi di hatinya ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan. Hai, teman-teman. Monitoringlah pasien Anda. Nilai tentang nutrisinya. Yes. Jangan sampai pasien kita yang tadi dikatakan 60% pasien masuk ICU 3 hari pertama akan menjadi malnuris. Yes. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita perhatikan pasien kita khusus yang dirawat di ICU. Dr. Franz, sebagai kata penutup, silakan. Ya, saya rasa memang seperti yang dikatakan, saya sangat senang melihat melalui webinar ini ternyata ada salah satu alternatif daripada oral albumin. Dan saya sempat kemarin mencoba googling, ternyata ya Indonesia termasuk yang maju juga untuk melakukan penelitian oral albumin begini. Dan kita tahu sendiri oral intravena albumin sesuatu yang masih sangat mahal. Ya. Dan cuma ya itu mungkin saya mau coba usul sekarang lagi era COVID. Nah coba pada COVID ini perlu kita lihat juga. Ya. Karena COVID itu setahu sekarang saya 70-80% obat-obatnya itu sekarang yang dipakai itu adalah obat-obat yang off-label semuanya, yang tidak ada evidence-nya. Ini baru saya terima steroid ternyata yang dexamethasone itu hanya untuk melihat mortalita. Ya, artinya ya memang masih kontroversi. Mungkin kok Mbak Laura ya coba mungkin pada COVID perlu mungkin Dr. Hunter atau Prof sendiri diam-diam tiba-tiba sudah publikasi, wah ini Ustaz tenang-tenang menghanyutkan. Oke, itu aja mungkin. Ya, terima kasih Dr. Franz. Terima kasih Dr. Hunter. Kami berbahagia sekali dapat mendengar informasi yang terkhusus tentang pemberian tradisional to modern clinical practice approach ini dengan Ophiocephalus striatus atau ikan gabus ini sebagai sumber protein buat pasien-pasien kita yang khususnya kita rawat di ICU. Kepada PT Royal Medica, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga terselenggaranya acara kita ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk juga panitia. Saya tanpa sungkan ingin menyampaikan ada satu saran dari para peserta. Satu saran, katanya mengingat kejadian gangguan teknis selama perjalanan acara kita, disarankannya ke depan pakailah metode Zoom atau Webex. Ya, aku nggak tahu ini metode yang diambil oleh IME kita, ya, IU kita ini apa metode webinarnya. Disarankan dari salah seorang peserta, pakailah Webex atau Zoom. Saya kira demikian. Dan terakhir, sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang cukup banyak menghadirinya, lebih kurang 550-an orang. Semoga apa yang diberikan oleh para pembicara menjadi besar manfaatnya untuk peningkatan pelayanan pasien kepada pasien-pasien kita. Sekiranya demikian dari saya kembalikan kepada Ika. Silakan Ika. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada Prof. Hanafi selaku moderator acara ini. Terima kasih kepada speaker Dr. Franz Pangalila, Dr. Hunter Nainggolan.
Sebelum menutup acara, saya ingin menyampaikan dari pesan dari Dr. Pesta Edward Nenggol, beliau menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan teknis yang terjadi selama acara ini berlangsung, terkhusus untuk Dr. Hunter, kemudian kepada para speaker dan moderator, juga kepada para peserta, mohon maaf atas gangguan yang terjadi tadi, gangguan teknis. Kepada para peserta, kami mohon agar mengisi feedback form mengenai acara ini. Kami nantikan feedback formnya dan kami tunggu kehadirannya di pekan depan di tanggal 12 September hari Sabtu. Kita akan ada sesi 4 di jam 9 pagi dan sesi 5 di jam 6 sore. Untuk linknya akan di-share kembali. Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Franz, Dr. Hunter. Selamat sore, salam sehat buat semuanya. Terima kasih Prof, Dr. Franz. Terima kasih Prof, Dr. Hunter, Mbak Ika, semua panitia. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih Bye-bye. Dr. Hunter, Dr. Franz, Ika. Ya Prof. Ika, ini terbatas bicara apa gimana? Bisa didengar orang? Silakan Prof, kalau Prof mau bicara saya sih. Enggak, ini hanya kita berempat. Sepertinya masih live, Prof. Oke. Okay. Makasih, terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Dr. Hunter. Terima kasih.